hati kita, juga besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus soleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Walid al-Mahdi kita. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma tawfiqi ila billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah izin, perkenan, hidayah, inayah, kasih sayangnya juga berhimpun lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni, dalam masjid yang penuh, bagi yang penuh bahagia ni, masjid yang penuh barakah ni, untuk kita menyambung perkongsian kita dalam perjalanan kita kembali menjadi hamba Allah Subhanahu Taala yang sebenarnya. Dan selawat dan salam yang tidak terhingga buat jangan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mana baginda lah merupakan contoh teladan kita, qudwah hasanah kita dalam perjalanan kita untuk kembali menjadi hamba Allah SWT yang sebenarnya. Dan suka ditegaskan lagi bahawa tiadalah sunnah Nabi. Bila kita benar mengikut Nabi, ialah kita melaksanakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah baginda yang terbesar adalah tiga. Ini sunnah ketauhidan, bagaimana yang kita nak belajar pada hari ini, kita berkongsi pada pagi ini. Sunnah kasih sayang, sunnah persaudaraan, ini sunnah kemanusiaan, dan sunnah rahmatan lil alamin, kegembiraan, kerahmatan kepada sekalian alam. Itu sunnah Nabi yang perlu dilaksanakan, sunnah yang paling besar. Dan bermula semua ini daripada adalah sunnah ketauhidan. Bermula ketauhidan itu dengan ilmu yang benar dalam mengenal Allah SWT, dan ketauhidan itu ditanam dalam jiwa kita hingga ia sebati, dan akhirnya dia melahirkan kasih sayang, dan hasil daripada semua itu akan melahirkan adab-adab kita dengan seluruh dunia yang ada pada hari ini, dan kita kembali mentadbir dunia ini dengan menyebarkan kerahmatan pada seluruh alam. Itulah tanda kebenaran keimanan kita, tanda benar kita mengikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan menyebarkan kegembiraan pada seluruh umat di dunia ini. Bukan sekadar kepada orang Melayu, bukan sekadar kepada orang Islam, tapi kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada seluruh manusia, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman, bahkan sekadar manusia, tapi pada alam jin, alam haiwan, alam tumbuhan, dan mana-mana lagi alam yang ada di dalam dunia ini, dalam alam makhluk ini. Itulah tanda kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minggu lepas lah kita berbincang bahawa dalam perjalanan tauhid ini perlu kita ketahui betapa di sana ada beberapa martabat tauhid, martabat keimanan, berdasarkan perjalanan kita bagaimana. Bermula dengan pertamanya iman taklid, yani iman ikut-ikutan, kita mengikut semata-mata apa yang diajar kepada kita oleh guru kita, sama ada guru ni ustaz atau ustazah, ataupun sama ada mak ayah kita, nenek moyang kita dan sebagainya.
mengikut semata-mata. Sebenarnya inilah iman kanak-kanak, kanak-kanak yang belum akil balik. Kalau kita begitu, maka kita dari segi keimanan masih lagi kanak-kanak yang belum akil balik. Maka tidak boleh nak diambil kira, orang kata tak benarlah kita kalau begitu keadaannya. Maka perlu berpindah kita kepada iman ilmu. Ini iman yang berdasarkan dalil, disebut juga sebagai ainul yakin, apa, ilmu yakin, ada sandarannya. Inilah orang kata iman orang yang sudah akil balik. Dia tahu mana yang baik buruk, dia menilainya dengan kebenaran ilmunya, akalnya sudah sempurna, ilmunya telah ada. Maka dia telah beriman mengikut ilmunya, bukan ikut semata-mata. Boleh tanya kenapa beriman kepada Allah, dia ada hujahnya, ada sandarannya. Bukan dia kata sebab mak ayah dia ajar, tok nenek dia ajar, begitu, tidak. Sini. Namun demikian, kalau sekadar iman akil balik, dia masih belum selamat. Dia kata ada datangnya manusia lain yang dengan hujah-hujah yang lebih hebat, yang lebih mantap, ataupun orang yang pandai berhujah, pandai mematahkan dalil-dalil kita, maka kita boleh terpedaya lagi. Maka untuk keselamatan, kata para ulama kita, perlu kita berpindah kepada iman a'yan, atau disebut juga sebagai ainul yakin. Ini kita beriman dengan perasaan kita, dengan rasa kita. Ini apa yang kita tahu tadi itu dalam akal kita, kita masukkan ke dalam kalbu kita, tanam ia dalam kalbu kita. Maka para ahli sufi mengambil jalannya dengan jalan zikrullah. Sebenarnya jalan yang lain yang ada, sembahyang, puasa, zakat, haji pun boleh menanamnya. Jika dikendalikan, dilaksanakan dengan benar, maka boleh menanam. Dengan solat tu boleh menanam. Sebab tu kena faham sebenar solat itu apa, baru boleh menanam kembali daripada akal masuk dalam jiwa kita akan keimanan tadi. Tapi majoriti manusia pada hari ini, masuk kita sendiri ramainya, tidak memahami hakikat solat itu. Sebab tu kita sembahyang tak ke mana, ia tidak memberi, sembahyang tu tidak menanam ketauhidan, ia tidak menanam. Itu jadi kita lebih biasa-biasa je sembahyang dah 20 tahun, 40 tahun, tapi tidak berubah pun keimanan kita pada Allah. Tetap bila berlaku sesuatu, tetap kita melatah sebagaimana biasa. Bila dikata, orang mengata pada kita, tetap kita berasa hati dan sebagainya. Sebab tidak ditanam ke dalam jiwa kita yang sebenarnya. Bukan siapa yang ibadahnya benar, maka akan menanamkan tauhid dalam dirinya, puasanya baik, zakatnya dan sebagainya. Sebagaimana puasa disebut oleh Allah Ta'ala, puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, untuk melahirkan takwa. Kenapa tidak begitu hari ini? Sepatut kita dah puasa berapa puluh tahun dah ni, sebulan-sebulan, bukannya sekat tu. Sepatutnya dah meningkat takwa kita dari tahun ke tahun. Tapi kenapa tidak bertingkat, tidak meningkat? Sebab tak benar pelaksanaan puasa kita sebagaimana yang dihajati oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini untuk menanam ketauhidan. Itu jadi masalah. Sebab pokok pakar dasar tauhid kita itu tidak benar, bermula di situ. Syahadah kita itu tidak benar pemahamannya. Maka begitulah jadi perjalanan itu terganggu. Dia tak menanam. Lepas tu kita tak berubah, orang kata. Kalau dulu kita seorang pemarah, hari ni pun pemarah juga. Semayang kata acak kali lah. Siap kadang-kadang pergi Mekah pun berapa kali dah, kata. Berulang kata umrahnya. Tapi tak berubah juga. Sebab tidak dengan cara yang sebagainya Rasulullah SAW nak. Sebab titik tolak kita tidak benar. Kita tolak rukum syahadah itu tidak benar. Tidak benar kita memahami, tidak benar kita memahami syahadah bila kita semayang, maka bermula dengan jalan yang salah dah. Maka kita tak akan bawa kepada kebenaran. Maka nak tak nak, perlu kita kembali kepada tauhidan yang benar, syahadah yang benar, dengan menanam rasa yang sebenarnya. Apa yang dibelajar dalam tauhid itu diturunkan dalam jiwa kita. Bertuah kita, bersyukur kita, sebab ditunjukkan jalan para ahli sufi antara jalannya dengan jalan yang paling cepat mengikut pengkajian mereka, orang kata dengan mengikut R&D mereka, eksperimen mereka, kajian mereka, dengan jalan zikrullah, dengan menyebut la ilaha illallah, menyebut dengan faham, bukan menyebut sekadar di lidah, tapi menyebut dengan faham la ilaha illallah. Tiada sesuatu, tiada ilah, tiada sembahan, tiada kuasa, tiada sesuatu, melainkan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditanam, ditanam, tanam, tanam sungguh. Buat betul proses tu, insyaAllah dia akan menanam ketauhidan. Apatah lagi bila kita sentiasa ingat pada Allah dalam kalbi kita, Allah, 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 Allah.
sehingga bila terjadi sesuatu terus kita teringat pada Tuhan. Dari situlah berlakunya ikatan, begitulah maka di situ baru adanya akad, akidah, terikat hati kita dengan Tuhan. Sebab sentiasa ingat pada Tuhan, mengikat hati kita dengan Tuhan. Bila berlaku apa saja, so kita terikat dengan Tuhan. Ada saat itu makalah mula kita terasa hubungan dengan Tuhan itu. Kita dapat rezeki, terus kita nampak, kita terasa Allah yang memberi rezeki, terus teringat ke Tuhan. Allah, alhamdulillah rezeki daripada Allah Ta'ala. Segalanya berlaku, terus teringat pada Tuhan. Itu proses je. Itu sekurang-kurangnya mengikut ulama kita. Perlu sampai pada iman rasa. Ke atas lagi iman hak, iman hakikat, iman haku hak dan sebagainya, istilah yang ada lagi. Itu kata bonus ke dalam dan terus lagi ke dalam. Maksudnya biar ada rasa, ada pandangan itu lebih hebat. Iman hak itu pandangan, iman hakikat itu fana binasa. Ada kata yang keenam, ada iman haku hak itu, mana dia kita kembali sedar, duduk pada makam bakok, dia kata makam keimanan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Itu mereka, darjat mereka. Jadi perjalanan kita mesti tak target sekurang-kurangnya nombor tiga, mesti ada rasa, mesti ada rasa, rasa bertuhan. Tu dalilnya, dia akan lahir pada adab kita, akhlak kita. Bila ada permasalahan, siapa yang dahulu kita ingat, kita ingat pada siapa dulu. Itu contohnya. Okay. Menyambung kita hari ini, seterusnya. Berkata ayahanda kita dalam kitabnya, hanya Allah yang memiliki segala apa yang maujud. Maksudnya segala apa yang ada, maujud ni apa yang ada. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekalian yang maujud, maksudnya segala apa yang ada itu adalah mazhar. Ini kenyataan atau bekas ataupun penzahiran akan hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebabnya semua hak Tuhan, maka semua hak ada ni hanya menyatakan Tuhan, bekas ataupun bayang-bayang kepada penyataan akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setinggi-tinggi ibadah adalah tauhid, yakni menesakan Allah. Mana ibadah yang paling tinggi adalah dengan kita melihat segala yang ada ini adalah milik Allah. Mengesakan Allah pada zatnya, pada wujudnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Itulah sebesar-besar ibadah. Itulah ibadah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. La ilaha illallah. Tiada yang wujud, tiada sifat, tiada nama, tiada asma, tiada af'al, melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mula-mula kita bersyahadah dengan ilmu. Kita belajar ni bersyahadah dengan ilmu tu martabat dia. Syahadah dengan ilmu, bersaksi dengan ilmu. Kemudian kita bersaksi dengan rasa. Ia baru kuat. Kemudian kita bersaksi dengan pandangan kita. Itu baru sebenarnya. Kan saksi ni melihat kan. Baru benar penyaksian kita. Itu titik tolak kita baru benar. Lepas tu kita sembahyang, puasa, zakat, haji, baru dia betul. Dan sebesar-besar dosa pula adalah lawan bagi tauhid, yakni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Pengabdian. Abdi ni bukan sekadar beribadah. Paling tinggi. Itulah hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, tasdik dan perbuatan. Sebelum itu kita tengok ada nota kaki tu kan. Beberapa perkara disebut sebagai syirik itu, berbagai bentuk syirik. Kita perlu tahu supaya kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Yang pertama,
disebut sebagai syirik istiqlal. Ini bermaksud menetapkan adanya dua Tuhan yang berasingan dan tersendiri, seperti syiriknya kaum Majusi. Ini letak ada dua Tuhan. Kaum Majusi ini kata ada Tuhan api, ada Tuhan bulan, Tuhan matahari dan sebagainya. Ada dua dan lebih yang terasing dan tersendiri. Ada Tuhan langit, Tuhan bumi contohnya. Yang keduanya syirik tab'id. Ini bermaksud menggabungkan tiga Tuhan dalam satu Tuhan, seperti syiriknya kaum Nasrani. Mana disebut three in one tu, one in three, three in one. Mereka mana dalam satu Tuhan ada tiga Tuhan? Ia pening. Dia tanya dia sendiri pun gambar tak apa faham pun sebenarnya. Yang ketiga syirik takrib, bermaksud beribadah kepada yang lain daripada Allah, seperti menyembah berhala atau malaikat sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Seperti mana syiriknya kaum jahiliyah kuno dahulu, kaum kafir Quraisy dulu. Mereka sembah berhala dengan maksud mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya syirik taklid, bermaksud ibadah kepada Allah secara taklid dan ta'asub kepada datuk nenek moyang mereka, seperti syiriknya golongan mutaakhir jahiliyah. Mana buat semata-mata ikut je, ta'asub semata-mata. Jadi situ bercampur dengan ibadah-ibadah yang salah dan sebagainya. Ada maksudnya, asalnya tujuan maksud sebenarnya betul, tapi bila tidak ada ilmu tadi terutamanya, dia terikut saja apa nenek moyang buat, maka berlaku kesilapan di sana. Dan ini yang banyak berlaku juga dalam masyarakat kita. Orang dulu pakai tangkal juga, tapi orang dulu pakai tangkal sebagai alat sahaja untuk berubat, untuk itu dan ini. Mereka tak bergantung pada tangkal. Tapi bila sampai ke zaman kita, kita bergantung pada tangkal. Itu jadi syirik pakai tangkal tu. Asal mereka letak sebagai alat je. Jadi orang kata pakai tangkal jadi confident gitu. Itu je rasa lebih yakin. Itu saja alat je kan. Macam kita sakit makan ubat lah, alat je kan. Asalnya begitu. Itu contohnya. Tapi bila berlalu masa, jadi salah faham, salah bergantung. Bergantung hati pada tangkal tu salah. Macam kita hari ni, kalau kita tidak betulkan tauhid ni, suatu masa anak cucu kita bergantung pada ubat betul-betul. Mutlak ada sakit makan ubat, sakit makan ubat, lepas dia bertuhankan pada ubat, maka salah juga pada masa tu akhirnya. Waktu kena perbetulkan ini dengan benar daripada awal, dan sebagainya. Yang kelima syirik asbab, bermaksud menyandarkan kesan kepada sebab dengan beriktikad bahawa makanan ni contohnya boleh mengenyangkan dengan sendirinya. Dan obat tadi contohnya boleh menyebabkan menyembuh dengan sendirinya. Maka hampirlah kesyirikan ini kepada qadariyah, ini kepada fahaman qadariyah yang beriktikad kesan ada pada kekuatan hamba dengan mengatakan hamba mengadakan perbuatannya sendiri. Ni tak boleh bergantung pada asbab pun salah. Yang keenamnya syirik aghrad, bermaksud beramal dengan niat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita apa, sembahyang kerana nak menunjuk pada orang, termasuk. Ini kategori-kategori, maka tidak sama martabat dia. Tak sama. Ada yang lebih dimurkai Tuhan, ada yang ada kategori dia lah. Macam kafir pun kekufuran Yahudi Nasara, kekufuran Yahudi lain, kekufuran Nasara lain, kekufuran Majusi lain, ada tingkat-tingkat dia, di martabat-martabat. Tapi sebenarnya ini juga kesyirikan, dosa, tak benar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bukan kerja kita untuk menghukum orang secara hakikat. Kita hanya kata pada sudut syariat, pada sudut ilmiah, disiplin ilmunya, ini semua kesyirikan. Bagaimana siapa yang buat itu, urusan mereka dengan Allah Subhanahu Taala bagaimana. Sebab kita tak tahu apa maksud dia sebenar, apa yang ada dalam jiwa dia sebenarnya ketika dia buat apa yang dia buat itu. Kita tidak mahu hukum orang. Sebagai contohnya, apa orang apa di Malaysia ni, orang Hindu, orang Buddha, ternyata apa yang kita buka pada kitab-kitab mereka, ternyata di sana apa yang dia ajar, begitu juga Kristian, Yahudi pun sama sebenarnya. Ternyata apa yang dia ajar dalam kitab mereka adalah pengabdian pada Tuhan Yang Esa.
contohnya kalau apa, kalau Hindu lah, Buddha terutamanya, istilah Brahman, ya. Istilah-istilah tu Brahman tu ambil pada nama Nabi Ibrahim masanya, ikut kajiannya. Jadi mereka asalnya mengikut ajaran nama Nabi Ibrahim, tapi terseleweng, diselewengkan. Jadi bagang siapa buat dengan benar, benarlah dia, ya. Kalau maksud dia menyembah benda tu, salah lah, ya. Sebab tu ramai yang akhirnya bila diberi penerangan kembali kepada Islam, ya. Jadi tidak mahu hukum, tidak mahu hukum mereka dengan Tuhan tu macam mana pada hakikatnya, pada zuhirnya salah lah, ya. Oh, kita banyak berlapang dada, sebab tu kita banyak beri ruang kepada mereka. Kemarin ke bila ada masuk dalam Facebook, masuk dalam dalam internet, kontroversi pula. Tapi maknanya mereka nak menyatakan mereka tak benci kepada sesiapa sahaja. Maka mengasihi orang kafir tidak bermakna kita redha dengan agama dia. Kita kena beza, kan? Kita kasih pada dirinya. Kita tak kata bila kita kasih pada orang kafir, mana kita kasih, kita redha dengan agamanya. Biar beza benda tu. Ni ramai jadi sikit-sikit kau nak baloh lalu. Kata tak betul selalu buat tu. Apa nak sayang kau orang kafirnya? Orang kafir musuh kita, kan? Tersebut dah muka lepas, kan? Bagaimana Rasulullah SAW menangis bila ada seorang Yahudi yang mati dalam kafir, dalam kekufuran. Sebab kita tak, bukan kita redha dengan agama, agama mereka yang kufur, engkar pada Allah. Kita sayang diri mereka yang merupakan hamba Allah Subhanahu Taala. Maka bagaimana ada jalan untuk kembalikan mereka kepada Allah, maka kita nak tolong kembalikan mereka kepada Allah. Bagaimana mungkin kita kembalikan mereka kepada Allah kalau kita tak berkasih sayang terlebih dahulu? So, kita ambil jalan baloh dah. Bila nak ajak dia masuk Islam? Tak, jiran kita, contohnya Cina, India, aku bukan Islam. Kalau kita awal-awal baloh, dia nak dengar tak cakap kita? Tak kena dengar. Sehari raya ajak mari rumah dah. Sebab kenuri mari, kan? Yalah, orang kata daging korban je tak boleh makan je. Kita buat daging lain ke dia, suku. Dia beli ayam ke mana ke? Kita buat jamu hari raya korban. Hak ni daging korban. Hak dia kita boleh makan ayam kapung, ayam benda. Bismillah. Supaya ada kasih sayang. Bagi tengok kebaikan umat Islam tu. Dan ini sebenarnya masyarakat kita suatu masa dahulu, kan? Kita tengok masyarakat kapung dulu, kan? Baik, rapat tu. Jangan pelik, nanti ada hak mengucap Islam sebelum mati, mungkin ada hak mereka yang mengucap syahadah dah tahu. Sebab ada riwayat mengatakan nanti di alam, di apa, di alam akhirat, apa, di di hari kiamat nanti, Allahumma shalli ala Muhammad, ada mereka yang bukan Islam pun tapi pernah mengucap la ilaha illallah tanpa beriman, mengucap saja, sebut saja, macam kita kata main je sebut mulut dia. Nanti akan diberi oleh syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam syurga. Kalau kita benar kasih pada manusia, itulah sifat kita. Kita tak mengucap sekarang tak apa, tetap dia ajar, dia ajar, dia ajar. Tapi bagaimana kalau kita sudah ambil sikap pembencian, pemusuhan? Ini bukan ajaran agama Nabi kita. Nabi kita mana ada baloh masuk Madinah terus berbaloh perang dengan kafir apa, orang Yahudi, tidak. Yang jadi perang tu dengan Bani Qanuqah dan sebagainya sebab memang mereka nak lawan Nabi. Betul-betul nak hentam Nabi. Bahkan ada yang berusaha membunuh Nabi. Apa aku diperangi. Itu pun kalau ada yang bertaubat, menyerah kalah, mengaku, dimaafkan lagi. Itu kasih sayang Nabi. Jadi kita sedihlah dengan apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Bukan antara kita dengan orang kafir. Kita sama kita pun kata masalah tak? Tak boleh. Itu salah. Sifat yang salah. Ini bukan ajaran Nabi. Dia sebut dasar sunnah Nabi, kasih sayang. Kasih sayang sesama insan. Atas dasar semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting pada tauhid. La ilaha illallah. Semuanya milik Allah. Jadi semuanya wajib dikasihi. Tapi kita hanya benci pada kekufuran dia sahaja. Orang jahat, jangan benci pada batang tubuhnya. Bencilah pada kejahatan dia tu baru betul. Sebab tu kita mengambil jalan membaiki dia. Ini tidak. Siapa kita apa berpatah arang, berkerak rotang, itu salah. Jadi hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, ini dengan lidah kita, ucapan, tasdik dalam hati kita dan perbuatan. Terzahir dia pada perbuatan kita. Ini baru benar ibadah. Macam minggu lepas saya sebutkan, kita sebut fardu ain,
Kita belajar ni baru lepas ilmu. Baru lepas ilmu. Tapi adakah kita membenarkan dalam hati kita pula ilmu tu? Satu. Bila ada dah zahir dalam perbuatan kita akan ilmu itu, baru sempurna fardu ain. Zahir dia dalam kehidupan kita. Iqra ialah mengucap dua kalimah syahadah dengan memahaminya secara benar. Kena faham betul la ilaha illallah tu, kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tak boleh nak faham. Mana kita sebut tu dengan iqra yang benar, lafaz yang benar, dengan memahaminya. Sebab tu kata Imam Sanusi rahimullahu taala dalam kitab Matan Umum Barahi, barang siapa yang lahir dalam kalangan keluarga orang Islam, orang kata automatik Islam, dalam bahasa Inggeris Islam by default, Islam tak sengaja. Islam tak sengaja. Mana dia? Pada Imam Sanusi mencadangkan, menyarankan bahawa wajib semula kita belajar tentang Islam, dan wajib kita mengucap dua kali syahadah semula dengan niat menerima Islam sebagai pilihan agama kita. Bukan kita mengucap sebab nenek moyang kita. Kena belajar balik, kena faham balik. Lalu betul ucapan kita, baru kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah, dengan kita benar-benar mengakui akan kalimah tersebut, dengan benar-benar kita nak beriman kepada Allah, mengikuti perjalanan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya kena buat demikian, kata Imam Sanusi, pandangan dia. Dan kita amat bersetuju, rasanya begitu. Itu lebih baik sebab kita tahu, kita faham apa yang kita ikrarkan, apa yang kita buatkan. Kadang jadi macam burung tiung je lah, ikut semata-mata tapi tidak memahaminya. Situ jadi punah tu. Semayang kita pun ikut semata-mata tapi kita faham. Puasa kita pun ikut tapi kita faham. Sebab tu tidak mendalamkan tauhid kita. Dan seterusnya lagi lah. Semayang siapa ke buat haji sekalipun tak faham apa itu haji. Buat je sebab kata, sebab tu bila balik haji rasa lengkap dah segala kewajipan je. Lepas tu ada, ada juga golongan yang pergi haji, balik haji pun dia pun tak semayang. Dia berkata sebab kan duduk di, duduk masjid, apa masjid di Masjid Haram berapa, apa berapa kali ganda, 100,000. Dia tu padang lah tu. 100,000 kali mayang. Dia main kira-kira gitu. Aku tak mayang awal mana, tak apa, cover dah, cover dah. Ya, ni masalah salah faham. No, dia pakai congok logik, pakai logik. Dia tak logik lah, tak apa faham. Ini jadi punoh ni. Ha, sebenarnya sebab tidak ada ilmu bermula tanpa faham buat ni. Pergi Mekah orang pergi, ya pergi juga. Dia tak tahu benda pun dia pergi buat. Orang tawah dia tawah juga. Orang sa'i dia sa'i juga. Orang melotor dia melotor juga tanpa dia faham apa benda. Ha, itu jadi punoh. Kalau orang pergi buat dengan faham, lain akan berlaku proses perubahan pada jiwa dia. Macam kita sebut dia zikir la ilaha illallah, zikir kot, tahlil kot, tapi biarlah kita berzikir dan bertahlil dengan faham. Ni kot orang mati kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha, ikut je lah. Kalau bau dapur bau sedap kot, koyak masa tu. Kalau tahlil ingat ke Tuhan, dia tahlil ingat ke dapur dia benda. Bau masa nasi kunyit je, nasi kunyit je, tahlil nasi kunyit je jadinya boleh. Jadi, jadi punuh tu. Lepas tu kalau di, di ada seorang ulama di India tak silapnya, kalau ada berlaku kematian, dia buat tahlil tapi tak jemput orang tua, dia jemput budak-budak. Sebab apa budak-budak ni, sekurang-kurangnya budak-budak mereka ikhlas dalam berdoa. Ajak makan pun doa budak-budak ni mustajab. Tak desa kan, ajak orang tua ni koyak mah koyak sengguti ya, doa belum tentu mustajab. Sebab dosa banyak. Budak-budak ni memang ya tahlil pun dia kok ya, tapi doa mereka mustajab sebab mereka tak berdosa. Waktu ada ulas seorang ulama ni, dia buat gitu. Waktu kita pun sama. Waktu sebaiknya yang tahlil tu anak beranak sendiri, anak mereka, anak si mati dan sebagainya, sebab mereka betul buat untuk ayah mereka, untuk mak mereka, untuk keluarga mereka. Orang lain ni capu. Kalau buat dengan faham, okey. Kalau buat dengan tak faham, tak ada lah masalah jadi. Itu sebenarnya. Okay, itu ucapan yang benar dengan faham. Kemudian tasdik pada kalbi adalah keimanan berdasarkan ilmu yang difahami. Ini benda yang dipegang dalam jiwa kita, dibenarkan dalam hati, benda kita pegang benda tu. Kita genggam dia, boleh sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kita faham dah dengan akal,
dan kita pegang jiwa kita bahawa tak akan aku serah pada lain, tak akan aku bergantung harap pada yang lain contohnya, tak akan aku nak cari yang lain melainkan Allah SWT. Itulah jiwa kita. Dan tasdik pada ruh adalah pandangan mata hatinya hanya Allah lah yang sebenar-benarnya mewujud, dan ditasdikkan pada rohaninya dengan betul dia memandang pada hati dia tidak ada hal lain, semuanya Allah SWT belaka. Sebab tu lahir kebenaran pegangan ini, dia akan kasih pada semua. Itu senang, dia nak nilai kita ni benar beriman ke tak ke Tuhan, itu cara dia. Saya tengok orang, berasa sakit hati tak ke orang. Kita tengok orang hok maruk, hok ngati kita yang senang kali. Hok tu tengok ngah. Hok mabal dong kita siang malam tengok muka dia. Berasa gerang tak dalam hati. Hok banyak buat salah orang kita, hok banyak kata kita, hok banyak fitnah kita. Saya tengok dia rasa kan ni. Kalau lagi mana ada rasa benci, kita dah habis jalan lagi yang kata. Tak habis lagi perjalanan tauhid kita. Sebab kita masih tak nampak di sebalik dia siapa. Masih tak nampak yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masih belum nampak bahawa orang tadi itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar siapa dia hilang lagi, bahkan boleh dimaafkan. Iyalah. Mereka tak faham, mereka jahil kata. Tak gitulah. Mereka salah faham. Dan mungkin mereka kata kita tu memang benar kita salah. Maka benarlah kata mereka. Kita pun yang kena apa mengaluh sebab kita betul. Dan mereka benar kita tempat yang salah. Manakala tauhid perbuatan adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Mana pada zahir kita ni kalau betul mentauhidkan Allah Taala, kita buat memang kerana ikhlas, bukan kerana hak lain. Sebab tu surah Al-Ikhlas bermula ayatnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maknanya selagi mana kita tidak bertauhid yang benar, maka selagi mana itulah kita tidak ikhlas. Selagi kita tak pandang hak Tuhan, maka itu di sana ada capu hak lain. Sebab tu kadang kita tolong orang, ini jadi tak ikhlas apa-apa. Ada niat lain, aku tolongmu, nanti aku susah kerian hari, kamu tolong aku balik ya. Ia terpendang benda tu. Di sana tidak ikhlas. Lepas tu nak tahu kita tolong dia ke dia, kita ngukik dalam Quran pun dia sebut itu jadi tak ikhlas, tak boleh. Orang yang benar ikhlas ni tolong kerana Allah Ta'ala. Mu ingat dia ingat kemudian hari mu lawan aku ke, mu kata kat aku ke kemudian hari, aku tak peduli dah, kita takkan tolong. Sebab tolong semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan mengharap sesuatu yang lain pun. Cukuplah dengan Allah sebagai pembalas habuan. Cukuplah Allah yang akan beri rezeki. Cukuplah dengan janji-janji pada Allah SWT dalam bab tolong orang, bab rezeki dan sebagainya. Ini biar betul, betullah kita duduk dengan Allah SWT. Tauhid juga dibahagi kepada tiga. Tiga bahagian. Kalau tadi tu martabak dia, ini tiga peringkat. Ada gambar ajah tu kan. Yang pertama tauhid pada akal. Ini peringkat pada akal, ilmu. Dan dinamakan ini sebagai iman, ilmu iman. Rukun iman tu belajar pada akal. Kemudian yang kedua tauhid pada perbuatan, pada martabat perbuatan. Ini lahir dalam rukun Islam. Maksudnya kita sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadah kita tu untuk menzahirkan ketauhidan kita. Kita menzahirkan ketauhidan kita dalam bentuk perbuatan. Itu kita sembahyang, puasa, zakat, haji tu tak tauhid. Kemudian tauhid pada mata hati, yang ini ihsan. Kita menyatakan kebenaran iman kita pada rohani kita. Itu maksud dia. Dengan ada rasa, dengan ada pandangan. Itu yang paling dalam. Sebab itu disebut rukun ihsan itu antak badallaha ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yarak. Maknanya kita beriman pada Allah Taala seakan-akan kita beribadah pada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Yang keduanya, kalau kita tidak melihat Allah, kita beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Rasa dipandang, terasa dipandang Tuhan. Yang pertama tu musyahadah, kita memandang Allah seakan-akan. Rasa memang betul Tuhan duduk depan. Seakan-akan. Dia sebut seakan-akan sebab benda tu bukan mana Tuhan tu, bukan Tuhan tu bertepatkan dan sebagainya. Mana boleh menzahirkan Tuhan depan gini. Tapi perasaan kita tu, perasaan itu seakan-akan kita nampak Tuhan depan kita. Dan yang kedua tu, rasa dipandang Tuhan, muraqabah, ada ingatan pada Tuhan.
ada perasaan, ada rasa dekat dengan Tuhan. Tak memandang tapi rasa dekat dengan Tuhan. Itu, itu maksud ihsan tadi. Maka ketiga-tiga tauhid ini adalah usul agama. Usul ini maknanya dasar agama, maknanya wajib ada. Ini dia ambil hujahnya daripada hadis Jibril alaihi salam. Disebut sebagai hadis Jibril. Kalau tengok apa, hadis 40 yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2. Jibril alaihi salam datang sebagai seorang pemuda, belaga duduk dengan Nabi, tanya kepada Nabi akan iman, Islam dan ihsan, dan juga bila kau kiamat dan apakah tanda hari kiamat. Dia tanya. Itu situ dalilnya. Mana ni usul agama. Jika tiada salah satu, sama ada Islam, iman atau ihsan, maka tiada sempurna agama. Tak ada secacat lah agama kita. Sebab tu kena ajar anak cucu kita, diri kita sendiri, dia bukan ada dua, bukan rukun iman dan rukun Islam saja. Dia ada rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, rukun ihsan 2 perkara. 6 tambah 5 tambah 2, 13. Barulah faham kenapa solat itu tiang agama. Sebab dalam solat lah berdirinya ke-13 rukun tadi. Jadi rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dalam solat. Ia, yakni tauhid tadi, ibarat pohon kayu yang menghasilkan buah apabila memiliki akar, batang, daun dan dahan. Akar adalah keimanan, batang adalah Islam, dahan adalah ihsan, manakala daun buahnya adalah dakwah rahmatan lil alamin. Hasilnya ialah lahirnya manusia yang mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan manusia, iaitu ibadah, keluarga, akhlak, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, perundangan dan lain-lainnya. Maknanya ni sebenarnya tak berpisah, iman dan ihsan ni tidak berpisah, ia benda yang satu. Cuma terpisah atas kira bicara, atas perbincangan ilmu. Segi pelaksanaan, segi praktika tidak berpisah. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Hiya Ulumuddin untuk menghimpunkan kembali ketiga usul ini dalam satu. Kalau dulu zaman para sahabat memang satu, tapi bila berlalu berkembangan ilmu, bila ulama' ni mengkhususkan berbincang bab iman, ulama' ni berkhusus bincang bab Islam, ada setengah ulama' berkhusus bincang bab ihsan, maka seakan-akan terpisah. Dan ramai masyarakat pula memahami macam berpisah. Jadi Imam Ghazali datang menyatukan kembali. Dia kata sama je, dalam sembahyang ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Disatukan, disebut, tak boleh pisahkan. Dalam sembahyang ada tauhid, tauhid pada akal, ada ilmu, kita sembah siapa, itu iman. Siapa yang disembah, kena kenal siapa yang disembah. Bagaimana pelaksanaan solat, itulah rukun Islam. Bagaimana perasaan kita dalam kita menyembah Allah, itulah rukun ihsan. Sekali dalam solat kita akad takbir, Allahu Akbar, siapa yang kita sembah, siapa Allah, difahami siapa Allah. Ya, ada ilmu tu. Bagaimana akad takbir, caranya, lafaznya bagaimana, tajwidnya bagaimana, itu Islam. Bagaimana perasaan bila kita menyebut Allahu Akbar, ada tak dalam jiwa kita rasa kebesaran dan keagungan Tuhan, itulah ihsan. Begitu juga boleh baca Fatihah dan sebagainya. Ia bersatu sekali, itu tak boleh pisah. Okay. Bila benar bersatu ini, maka baru lahirlah akhlak, baru lahirlah rahmatan lil alamin, baru betul akhlak itu, sebab dia berubah. Kan sembahyang itu Quran sebut, Allah Ta'ala sebut, mencegah fahsyat dan mungkar. Barulah sembahyang kita mencegah daripada buat jahat. Yang hari ni kita duduk sembahyang, habis sembahyang turut tangga lipai hilang, marah lalu. Tak puyuh pula ambil lipai. Kalau sebut siapa je tak pergi, kadang-kadang makin hamung kadang-kadangnya. Mari surah, mari majid curi lipai kau. Yang mari-mari surah, yang mari masjid, kita kata kadang-kadang. Tuhan uji sikit je baru. Orang ni kata kalau orang reti, kalau dah aku kena uji, Tuhan uji sikit kan jahat dah. Dia tengok diri dia, jauh lagi aku tak betul. Itu hak sepatutnya. Tak mau nilai, tak mau kata kau orang. Tuhan buat ni, Tuhan nak supaya Tuhan uji, mana Tuhan nak uji kita, supaya kita tahu kita ni duduk mana.
Puji sikit lah toh dah. Allah, jauh lagi kita nak jalan. Baru hilang selipar. Mesti bangun dah kata. Daklah kereta lagi. Nak kata berat lagi kata. Dan sebagainya. Ini lah sebenarnya. Sebetulnya. Benar sembahyang kita. Fahsyat dan makan tercegah. Kita sembahyang, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri. Nak beri tahu keselamatannya semua manusia belah kanan kita. Keselamatan semua manusia di belah kiri kita. Daripada diri kita. Daripada perbuatan kita. Daripada mulut kita. Tapi kita duduk. Duduk ngata ke orang senyap malam juga. Duduk balas orang senyap malam juga. Duduk beci dengan orang senyap malam juga. Dah mana betul sembahyang kita? Sebab tadi lah. Sebab buat dengan tidak faham. Sebab tu. Atau kalau ada hak jumpa dalam tempat sembahyang tu, ada belah hak kita memang baluh dengan dia. Tak salah, lari. Sebab tu situlah jalan untuk perbaikan tau. Misalnya, salang dia, lembut hati. Sebab tu Nabi pun sebut, kita boleh baluh dengan orang ni, hak jiwa kita tu, hak fitrah kita nak ada marah kita tu, 3 hari je masang muka. Jangan lebih. Nengok 7 keturunan, dia kata. 7 keturunan, pemusuhan ini berlanjutan. Ini ikut nafsu. Bukan ikut ajaran agama kita. Sebab pelaksanaan tak betul. Sebab dalam solat kita tidak ada berhimpung padanya iman, Islam dan ihsan. Yang banyak kita buat Islam je, zahir je nampak. Ramai pun tak tahu kenapa dia sembahyang. Kata ramai orang anak muda tu lamanya tak apa nak sembahyang, tak faham. Ada lagi orang tua pun tak apa nak sembahyang. Sebab dia tak faham, buat benda sembahyang ni sebenarnya. Untuk siapa aku sembahyang ni? Apatah lagi ihsan itu perasaan dia dengan Tuhan lagi lah tidak ada. Sebab tu rasa tidak ada apa-apa, tidak ada manfaat pada sembahyang. Dan ramai kita pun sembahyang sebab takut dosa je. Kalau Tuhan tak kabar apa tak sembahyang tak dosa, pakai tak sembahyang belaka. Takut dosa je dia sembahyang, takut dosa. Tak sembahyang kan dosa tu je. Tu jauh benarnya. Sedangkan Nabi sebut apa, kegembiraan Nabi antaranya adalah solat. Benda yang Nabi suka. Penyejuk mataku, penyejuk mata hati Nabi adalah solat. Ada masalah benda kat takbir, Allahu Akbar. Dekat solat ni kita menghubung balik diri kita dengan Tuhan. Kembali kita ke alam arwah dahulu. Kembali kita ingat pada saat kita berkasih-kasihan dengan Allah SWT di alam arwah. Kita kembali mengambil energi di alam sana. Ambil energi balik, ambil tenaga. Sebab tu kalau orang semayang bentuk, semayang yang benar, semayang je, lepas semayang dia akan segar rasa tubuh dia. Segar mega, akan rasa kuat balik jiwa dia. Jiwa yang lemah, tak terkepih semayang. Mari diuji dugaan yang berat-berat rasa tak mampu, semayang. Ataupun baca Quran antaranya. Baca Quran dengan menuhubung hati dengan Tuhan. Bisikan-bisikan dari Tuhan. Perbincangan apa, perbualan-perbualan dengan Allah SWT. Mengadu, mengeluh dan sebagainya. Itu. Barulah lahir kita akan bawa mentauhidkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Ini sebut macam dalam ibadah kita. Tadi tersebut bincang. Baru betul kita beramal tu kerana Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita banyak beramal, contoh banyak sedekah, kita tak jadi sombong. Kita tak menghitung-hitung sedekah kita. Sebab dia buat kerana tauhid. Siapa yang beri duit benda kita, rezeki dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Dan di sananya ada amanah daripada Tuhan untuk kita keluarkan zakat dan juga sedekah. Kita buat kerana ini kesukaan Tuhan. Kita sebagai wakil Tuhan, ibaratnya istilahnya wakil, untuk menyebarkan kegembiraan pada manusia. Dia buat kerana tu. Berarti dia tak sombong. Bukan aku yang beri, bukan duit aku pun, duit Allah Ta'ala bagi pada aku. Ibadah dia banyak, semayang dia banyak, kehebatan dia baca Quran, dia, Tuhan bagi dia apa, anda baca tajwidnya cantik, suaranya sedap, taranum berbagai-bagai jenis. Dia tak akan rasa lebih. Sebab Tuhan nak zahirkan kehebatan Quran, kehebatan kalamullah pada lidah dia. Dia baca dengan sedap bukan untuk nunjuk ke orang. Dia baca dengan sedap sebab nak khabar Quran ini indah. Maka bagaimanakah? Itu arti bacaan Quran, kalam Quran yang masih berhuruf dan bersuara. Kalam Tuhan yang berhuruf dan bersuara. Bagaimanakah kalam Tuhan yang tidak berhuruf dan bersuara? Mesti lebih hebat lagi. Baca dengar baca Quran tu sedap kan. Lepas tu suruh baca dengan tajwidnya, dengan tartilnya, mendayu bacanya. Tempat yang tegas kena tegas, tempat yang sayu disayukan. Baca dengan faham.
Kalau baca dengan tajwid saja tak jadi, kena baca dengan jiwa pula. Macam Imam Mekoh ada kan, bila jumpa ayat tentang azab neraka kan, pandangin-nangis kan, sebab dia baca dengan jiwa, sebab dia baca dengan faham. Ha, kita dululah, zaman dulu-dulu masa musabakoh kan, ayat tentang azabun nar, sebab baca dengan tajwid je sedap. Ha, sepakat sebut ke Allah, ha, apa? Ada bunyi belakang, belakang pun sedap je. Oh sedap baca, bahaya tentang api neraka, tak rasa takut sikit pun. Tukar baca pun tak faham, kita tukar dengar lagi tak faham benda. Tapi bila baca dengan jiwa lain, sebab tu tajwid dia lain. Dia tak lari pada tajwid, tapi kaedah dia baca tu, ha, dia baca dengan jiwa dia. Oh, kadang betul kita pergi Mekah gimana, kadang kita tak faham pun, kita tak faham ayat Quran apa, tapi sebab bila baca dengan jiwa, tersentuh jiwa kita, kita faham apa dia sedih. Kita jadi sedih tak? Bila dia sedih, kita jadi sedih, sebab dia baca dengan jiwa. Kalau baca dengan sedap saja mulut, azabun nar, ha, kita pun azabun nar, oh, tak faham benda pun. Ha, tu beza dia. Ya, lepas tu tempat sana pula, Mekah Madinah, tempat yang penuh barakah, tu jaga cepat tersentuh jiwa kita. Ha, tu ya sebenarnya. Atau nak baru kita buat kerana Tuhan. Ha, begitu juga dalam aspek kekeluargaan kita, semua kita buat kerana mentauhidkan Allah. Kita berkahwin kerana agama, bercerai kerana agama, bukan kerana yang lain. Akhlak kita akan terzahir, akhlak yang mentauhidkan Allah Taala. Pendidikan pun kita laksanakan pendidikan atas dasar mentauhidkan Allah Taala terlebih dahulu, bukan yang lain. Mendidik apa dulu? Mendidik anak kita pada agama. Ha, disuruh Nabi ajar umur 7 tahun baru ajar sembahyang. Manusia sebelum tu ajar apa? Ajar tauhid. Ditanam. Kita mendidik anak pun waktu kita ajar anak kita sejak kecil tu, bukan kita apa? Orang kata orang ulik anak nak tidur, ha, bukan ulik dengan lagu-lagu benda. Ulik dengan la ilaha illallah, ulik dengan la Allah Allah Allah, ulik dengan selawat pada Nabi suruh tidur. Ha, tak kira lah baca pun apa, baca nazam ke baca apa, munajat apa-apa pun, tapi itu yang dia baca, yang dia ajar. Dan kita pula ajar anak kita untuk bercakap, tak ada yang lain, sebut Allah 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 terlebih dahulu. Ni tak berebut, mak suruh anak sebut nama mak dulu, ayah nak anak sebut nama ayah dulu. Ha, lepas tu pakat sorok lah, anak sebut dia dulu, ayah ke mak dulu panggil. Alangkah ruginya kita. Patut anak kita sebut apa dulu? Allah. Alangkah gembiranya kalau itu lafaz pertama yang mereka dengar. Sedangkan kita diajar kan, bila anak baru lahir disuruh buat dulu kali, disuruh azan kan, sebab supaya anak dengar apa dulu sekali? Dengar kalimah Allah. Kan azan bermula dengan apa? Allah. Ni sebab tu lah kalau adab benar, misi-misi, ha, kalau untuk bidang lu, mereka lahir anak, mereka pakai diam, jangan cakap banyak, isyarat je. Tak mahu anak yang baru lahir tu dengar perkataan lain terlebih dahulu, mereka dengar Allah, dengar azam, dengar iqamah. Azam belah kanan, iqamah belah kiri, sama ada lelaki atau perempuan. Ha, ni gambar orang salah, eh? Orang kata anak puan kena iqamah saja, salah. Tersilap hak sunnahnya, kanan azam, kiri iqamah, baik lelaki baik perempuan. Ha, mungkin ada khilaf di sana, tapi itu yang sanad yang kuat, begitulah wallahu a'lam. Itu supaya anak mula hak tu. Jadi kita nak ajar anak cakap pun, biar anak sebut nama Allah dululah. Ajar Allah Allah Allah, bukan ayah ayah ayah. Bukan mak. Allah 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 dulu. Dia biar anak mana cakap sebut Allah dulu. Ha, baru betul. Itu pendidikannya. Sebab nak mentauhidkan Allah. Dia juga ekonomi dia laksanakan untuk mentauhidkan Allah. Bukan kerana yang lain, bukan nak ambil untung. Untung kita nak, bukan tidak mahu, tapi bukan itu aspek utama. Ekonomi aspek utama lah, menzahirkan ketauhidan kita pada Allah SWT dan ekonomi. Ha, kita bina empire ekonomi pun untuk menzahirkan kehebatan, kasih sayang Tuhan tu tersebar. Ambil balik sistem ekonomi Islam, maka tidak akan ada orang yang kebulu. Sebenarnya kata ayah anda kita, ha, Tuhan dah beri semua rezeki. Hatta orang miskin sekalipun, hak apa-apa ke dana, Tuhan dah beri semua rezeki. Yang salah hari ni bukan tidak Tuhan tak beri rezeki, yang salahlah Tuhan tak, masalah kita mengurus rezeki itu yang salah. Kita biarkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengurusnya. Itu jadi gitu. Orang yang diberi kekayaan pula tidak memberi zakat, tidak bayar zakat. Ha. Orang yang kaya pula kedekut untuk sedekah. Sedangkan kalau benda ini berjalan, akan kembali terjadi sebagaimana zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, di mana tidak ada orang miskin. Tidak ada orang yang layak terima zakat lagi. Memang pada awal tu ramah orang terima zakat, memang ramah fakir miskin, tapi kenapa boleh jadi kaya?
Sebab mereka diberi, dia agih zakat itu dengan baik, dikutip zakat itu dengan baik, dia agih zakat dengan sempurna, sehingga berjalan sistem ekonomi Islam yang benar terdasar mentauhidkan Allah Ta'ala tadi, tidak ada orang yang miskin, kaya-kaya bahagia rakyat. Dah memang asal miskin, tak ada kerja buat pun, akhirnya dia kaya. Sebab apa? Zakat mengalir, diberi bagi mereka pekerjaan. Zakat tu untuk memberi pekerjaan pada dia, bukan memberi pitih tiap bulan, untuk beri pekerjaan. Akhirnya dia pula bekerja, dia pula yang keluarkan zakat. Dia tak tahu nak orang mana zakat, akhirnya baik tu mah penuh dengan duit. Tapi itulah, tinggallah siapa, orang paling miskin tak ada siapa lagi, khalifah sendiri orang yang paling miskin. Nah, itulah contoh buat kerana agama, bukan buat kerana yang lain. Ekonominya, ketika politiknya, kita buat politik untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, bukan yang lain. Menegakkan hukum Tuhan, bukan yang lain. Dia sebut menegakkan hukum Tuhan, tahu? Menegakkan bukan hukum tu, menegakkan keadilan hukum, menegakkan keadilan. Itu yang sebenarnya, bukan menegakkan hukum, nak menegakkan hukum saja je semata-mata. Sebab itu hukum keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagainya. Itu banyak tu kaitan. Boleh belajar baliklah hukum Islam tu, bukan mudah pelaksanaan hukum dalam Islam ni. Sosialnya, perundangan dan lain-lainnya lagi, samalah semuanya tak dasar ni, bukan dasar yang lain. Dasar mentauhidkan Allah Ta'ala, hidup pisah. Jadi sebut maknanya pelaksanaan ni, undang-undang semua disebut apa? Pelaksanaan apa? Tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan disebut juga. Lepas tu Rasulullah SAW ketika di Mekah, dia ajar peringkat awal tu, dia Rasulullah mengajarkan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tauhid hubungan rohani kita dengan Tuhan tu uluhiyah, rububiyah dengan ibadah kita mentuhak, dan kemudian berpindah ke Madinah untuk menzahirkan tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan, untuk menyebarkan keadilan Islam pada seluruh dunia. Bukan kerana yang lain, tapi untuk menyebarkan Islam pada seluruh dunia, keamanan Islam, keadilan Islam ini, bukan menyebarkan agama, menyebarkan keadilan. Itu yang faham betul, keharmonian pada seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Itu menyebabkan rahmat itu perlu pada kekuasaan, perlu pada kekuatan ekonomi, perlu pada kekuatan perundangan, perlu pada kekuatan ketenteraan dan sebagainya. Itu perlu, sebab itu kena ada. Sebab itu kita kena ada tamadun yang hebat. Ini jangan tidak mahu jadi apa, tamadun golongan yang mundur, tidak. Sebab tu Rasulullah SAW bila bina saja Madinah dengan sistem ekonominya, sistem pentadbirannya dan sebagainya yang hebat, yang menzahirkan keadilan, keamanan dan sebagainya, orang kafir Quraisy, apa orang kafir pakat mari, pakat tengok, berbondong-bondong masuk Islam tanpa perlu cakap pun, tanpa perlu dakwah pun. Kita tunjuk contoh taladan. Ini hari ni tidak ada pada zaman kita ni. Sebut negara Islam yang paling baik, nak tengok contoh mana? Tidak ada, tidak ada. Abi tinggal sebut Malaysia, tapi Malaysia semakin makin huru-hara lah ni. Sebab sama sendiri kita pun bergaduh. Macam Kapasin sebut, dia pun keliru. Bagaimana kebenaran Islam bila setiap hari urusan mahkamah yang diuruskan adalah urusan orang Islam yang balas sama sendiri. Ada hak balas mendiri pun orang lain adik-beradik berbuat atas saka. Tahu ke nenek apa, tahu ke ada mak ayah duduk dalam kubur tu, pakat nyesal lah ke duduk dalam kubur, nyesal tinggal tu biktif banyak-banyak kan anak. Sungguh tahu gini kata, baik ke sedekah habis semua. Lepas tu harta tu hak kita kan, lepas tu dia beri tu tinggal pusaka tu, dia ada kaedah wasiat, ada kaedah hisbah, semua ada kan. Sebab tengok atas mak, mak ayah tengok nak tinggal harta, tengok anak-anak kaya-kaya belaka dah, apa pergi ke anak-anak kaya-kaya belaka, jutawan belaka dah contohnya, tinggal apa pergi harta. Kalau kita lah pulak belanja kan, simpan barang tabung, tabung akhirat, tabung akhirat simpan kau ni, belanja lah pisah bililah kan, rumah nak yatimnya, masjid surah apa bendanya, satu lah. Anak kita kaya-kaya dah kan, tapi kalau ada anak yang susah, berilah ke dia, tolong masa dia hidup, weh sebah sebagainya, nak wish lalu kan, tidak jaga kita. Ada buah tu takut. Sebab dia takut itu tadi, sebab tak ajar tauhid pada anak. Anak boleh beritih lagi lalu di rumah. Kau banyak berkat lain jadi negara Malaysia kan, banyak dah cerita kan, mak ayah dapat apa, jual tanah Felda contohnya, jadi jutawan. Waktu habis licin bahan anak beritih,
Tak sapa apa, tak sapa setahun habis licin duit juta orang. Apa ada tinggal anak tinggal tepi apa, anak ditinggal tepi jalan lah, apa anak tinggal ayah di mak tepi jalan itu je. Ini sebab tidak ada tauhid. Salah kita tak mendidik masyarakat. Ini diberi kekayaan tapi tidak ada tauhid, ini jadi punah. Sebab tu Nabi sebut, Nabi tak bimbang umat Islam ni akhir zaman macam mana nak dengan ujian-ujian hak datang macam mana. Hak Nabi bimbang kali datangnya ujian apa, ujian kebendaan. Paling ditakuti, paling ditakuti Nabi. Sebab Nabi kata ujian kebendaan ni ramai umat Islam akan penuh. Mungkin sebab tu kita tak kaya-kaya, tak pada tauhid untuk kaya. Kaya lagi kok banyak tak lain lalu orang kata. Itu kena benar jiwa kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kata Sayyidina Abu Bakar, ni satu riwayat menyebutkan Sayyidina Abu Bakar kata apa yang dipanggil Nabi tu telah mula berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Takut Nabi pada masalah harta benda mempengaruhi ini telah berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka jangan heran zaman kita ni teruk penuh. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu para sahabat terabur orang hebat-hebat, para sahabat lagi sudah tu punuh dah ke harta benda ni jika tidak ada tauhid yang benar. Sebab tu kita hari ni tu masalah. Sebab tu kena tanam balik ke tauhidan. Bukan kita nak menolak kebendaan ini, pembahagian kita kena ambil untuk membangunkan dunia ini supaya dengannya terzahir akan kehebatan keagungan Islam. Seorang ni ditunjuk oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika nak berdakwah pada Balkis, bukan dengan cakap tapi dengan membina istana yang lebih hebat. Istana yang kata macam duduk atas air, dengan memindahkan singgasana Balkis, pindahkan singgasana asal sekelip mata. Balkis dia jalan perjalanan naik, mungkin naik unta, naik apa, mungkin jalan, mungkin makan masa perjalanan sebulan. Tapi misalnya pindah sekelip mata siapa ubah pula singgasana tu. Yang nampak, yang nampak tak serupa, tengok Balkis kenal tak singgasana tu, tengok-tengok kenal sungguh, kejut dia. Menzahirkan kehebatan hingga terus berkembang masuk Islam. Itu kaedah yang tunjuk oleh Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu kita hari ni pun balik, zaman kita ni begitu. Orang ni tengok kita cakap-cakap-cakap banyak, mana buktinya? Tengok Islam hidup mundur. Kalau gini tambuh lah kita. Sedangkan Islam tidak mundur, umatnya yang salah dalam kehidupan ni, dalam mengambil. Allah memberi perumpamaan melalui firman-Nya. Kalau Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik apabila adalah sebagai sebatang pokok yang baik, yang pangkalnya, yang akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Ini contoh kalimah tayyibah itu ibarat ni pokok yang teguh. Tauhid itu teguh, bila teguh akar dia maka teguhlah batang dan sebagainya. Tauhid ni akar, pokok tu kuatnya pada akarnya. Sebab tu akar pokok lebih panjang daripada batangnya. Tu tengok molek pokok dak cahaya ambil ya. Sebab tu kalau cambuh, togeh, togeh. Sebut cambuh kau dak faham. Togeh tu ambil kalau tanam biji kacang tu hok mana keluar dulu? Keluar akar dulu. Jelah ke tauhidan. Sebab tu kena tanam tauhid dulu dalam-dalam. Tubik akar, baru akan keluar pucuk. Keluar batang, lepas tu jalan tu semua. Tapi akal tu ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ni kita ni sudah semakin dewasa. Lepas tu akal tauhid kita kena tanam ke dalam, ke dalam, ke dalam lagi. Tak boleh tauhid kita hanya sekadar tauhid. Ada kata macam budak sekolah rendah, sekadar ilmu apa, sekadar ikut-ikut je. Tak boleh macam anak-anak baru akil balik, sekadar ilmu saja. Tapi kita mesti masuk ke dalam. Kita sudah orang dewasa, ibadah kita sudah mula banyak, batang pokok kita semakin besar dah. Takkan akal kita masih akal hok tadika dulu orang kata. Maka mara padang akar gitu, pokok naik tinggi batang, akar hok dulu je, terbalik lah pokok. Lepas tu bila ibadah kita banyak-banyak-banyak, kita pun jadi nyombong lah dia. Sebab tak padang lah, tak padang saya akar. Itu terbalik je. Nyombongnya tak apa, siap-siap bokeh akar kata, baluh dengan orang dan sebagainya. Itu jadi gitu, tak padang saiz.
Dia tak ikut sistem dia sebenarnya. Ni dok pah. Ibadah semakin banyak, akal semakin dalam, semakin dalam. Bakal sebenarnya bila akal semakin dalam, automatik ibadah akan semakin hebat. Ibadah ni nilai yangnya. Ha, makin bercambuh dahang-dahangnya, daun pun makin keluar kata. Tu baru jadi comel, baru dia berbunga, baru dia jadi rendang tempat orang boleh berteduh, boleh dia mengeluarkan buah untuk beri manfaat pada orang ramai. Ha, tu dia. Tapi kalau aku tu tak masuk ke dalam, tak jumpa air, contohnya dia ambil zat makanan, macam mana nak buah? Ha, dia kena ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ha, baru jadi hebat. Boleh juga diibaratkan seperti sebuah rumah yang memerlukan tiga asas yang penting, iaitu lantai, yakni iman, dinding, Islam, dan atap, yakni ihsan. Ada pun perabot, sofa dan hiasan pelbagai jenis dan warna hanyalah pelengkap bagi sebuah rumah. Dia kena ada hak asas, iman, Islam, ihsan. Macam kenderaan, kereta contohnya. Hak asas apa? Ada enjin, tayar kena ada, boleh jalan. Kemudian body ya. Boleh jalan boleh. Enjin dan sistemnya. Cukup kan? Hak dalam koseng sedap, empuk dah empuk. Ada atap tak ada atap tak kisah mana lagi. Dalam ada aksesori, ada apa? Ada stereo tak ada stereonya ke? Itu tambahan. Tapi kalau jalan, kalau tayar 4 utir tu tinggal 3 utir je nak jalan macam mana? Ataupun tayar 4 utir tapi tayar pancik. Jalan je kok kan, tapi mepeh lah kata, gegor kali je kata, dia nak jalan jauh. Ataupun enjin jalan 3 selendar boleh kau? Tak boleh juga. Ataupun body kata nak patah dia, tak boleh jalan kata tengah jalan raya, bahaya. Sama lah. Ini perlu ni, perlu diperkuatkan, perlu dipertingkatkan. Seterusnya, pembahagian martabat tauhid. Ini pecahan lain pula. Dia banyak-banyak pesan kaedah, kata kaedah memahami tauhid. Ini banyak-banyak ni apa nak kabur kaedah. Tadi martabat, martabat apa? Martabat diri kita dalam beriman. Ada lima dia tu. Iman taklid, iman ilmu. Bagaimana martabat iman kita? Tauhid ini apa, pada peringkat, peringkat mana? Ini tiga, peringkat akal, peringkat perbuatan, peringkat mata hati. Ini juga satu peringkat lagi, pemecahan lagi martabat ni yang berdasarkan firman Allah Taala surah Al-Ikhlas. Qala Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, dialah tempat tentuan tumpuan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Yang pertama, kul, katakanlah, huwa, yakni dia. Dia ni merujuk pada zat Allah Subhanahu taala. Dia tu siapa? Dia tu zat. Diri zat. Huwa Allah. Ini asma' nama pada zat tadi. Yang tu matabak dia. Kul huwa, katakanlah dia, yakni zat, yang asma'nya Allah, sifatnya ahad. Ini sifat ketunggalan yang tiada berpecah padanya. Itu dinyatakan dalam kul huwa Allah ahad tu, menyatakan zat, asma' dan sifat. Allahus samad, Allah adalah nama. Hu yang tersembunyi, domain yang tersembunyi. Anda kena belajar bahasa Arab ni. Dia ada domain tersembunyi di situ, yang ini merujuk pada zat as-samad, dan juga merujuk pada sifat iftikar, sifat bergantung harapnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tumpuan, tempat bergantung. Setengah kata Allah as-samad ni mana? Allah lah tempat pergantungan. Lam yalid wa lam yulad, ini sifat keesaan Allah dalam kewujudannya, tanpa ada permulaan dan tiada baginya akhir, dan tiada berhajat kepada sesuatu. Allah tidak dilahir, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Maknanya tidak ada akhir, tidak ada mula, dan tiada tidak anak, tidak berhajat pada sesuatu pun. Ini difahami daripada ayat ini. Walam yakullahu kufuan ahad, ini menyesuaikan sifat keesaan dalam kewujudannya,
yang tiada menyerupai ia akan segala sesuatu. Tak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamislihi syai. Ini pokok pakarnya. Allah tu ada, tak serupa dengan segala sesuatu. Maka barang siapa kata serupa, salahlah. Sebab tu dalam setengah orang yang memahami Allah itu duduk di langit ke, Allah itu sebagainya. Kalau dikatakan langit itu langit yang laisa kamislihi syai, atas yang laisa kamislihi syai, maka benarlah. Sebab tu kita nak tahunya. Dalam Quran sebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman, Tuhan yang sifat Ar-Rahman, istiwa atas arasy, istiwa yang selayaknya bagi Allah, atas yang selayaknya bagi Allah, arasy yang selayaknya bagi Allah. Itu baru betul. Nak kata duduk yang selayak bagi Allah, atas yang selayak bagi Allah, dan langit yang selayaknya bagi Allah. Betul lagi. Naisa tak tahu. Kalau kata atas macam begini, buku di atas meja ni, atas reha ni, salah lah. Sebab ni atas bagi makhluk. Kalau atas di sana, salah. Kalau atas langit ni, langit sana, maka salah sebab langit tu langit makhluk. Kalau langit yang selayak bagi Allah, boleh terima lagi kata ayat dia gitu. Laisa kamislihi syai, tak ada serupa dengan segala sesuatu. Hak atas tu serupa, kita boleh kenal. Kalau tak kenal tu baru betul. Okey. Sebab tak serupa dengan segala sesuatu, itu yang paling penting yang perlu kita tahu. Mana kalau datang kita berzikir, mari benda-benda pun, mari macam rupa benda pun mengaku dia Tuhan, tapi mana boleh kenal bukan Tuhan. Ia bukan Tuhan. Macam yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Jalani, datang berbola cahaya, turun, mengaku Tuhan. Maka bukan Tuhan. Sebab berbola cahaya boleh dikenali lagi, ya. Sifat wahdaniyah pada Allah menghapuskan 5 kam. Kam ni bilangan. Dalam bahasa Arab, kam ni ditanya berapa. Maksud kam ni berapa. Yang ni bilangan yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia terbagi kepada 2 kam, iaitu kam mutasi dan kam munfasi. Kam mutasi yang tersusun, kam munfasi bercerai. Ini macam orang belajar tajwid ni kan. Apa mak wajib, apa mutasi, mak istilah dia, dia mak wajib mutasi, mak wajib munfasi, itu istilah. Maknanya tersusun, maknanya tadi lah, dia apa benda yang satu tapi dia ada juzuk-juzuk, ada bahagian-bahagian, itu makna mutasi tu. Bercerai ni memang dua gini ya, dia pisah. Itu maksudnya. Maknanya sifat ahad Allah SWT itu menafikan 5 keadaan bilangan, keadaan berbilang yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang pertama, kan mutasi pada zat. Ini mustahil zat tersusun daripada beberapa bahagian. Ini beberapa juzuk. Mustahil zat itu ada juzuk-juzuk baginya. Macam kita ada juzuk ni, terpanggil bahagian kepala, bahagian tangan, bahagian tubuh kan. Ni kita, jasad kita ni, dia ada juzuk. Maka Allah Ta'ala tak boleh sebut ada juzuk. Dia tidak ada bahagian tu, bahagian ni tidak ada. Salah. Kan munfasi pada zat, bercerai zat dengan zat yang menyerupainya. Maknanya ada 2. Sinisa. Itu pun salah, tidak, mustahil. Yang ketiga, kan mutaksi pada sifat. Ini tersusun 2 sifat yang sama seperti 2 kudrat Allah Ta'ala dan sebagainya. Maknanya pada zat tu ada 2 juzuk yang memiliki sifat yang sama. Sebab tu tidak boleh dikata tu, macam kita ni mendengar ni dengan kanan dengan kiri, ada 2. Allah Ta'ala mendengar keseluruhan. Zat itu mendengar. Kita ada bahagian mendengarnya. Kalau atas jasad ni sini ya, cepat mendengar. Yang keempat, kan munfasi pada sifat, bercerai sifat di mana ada selain dari Allah yang memiliki sifat. Mana dia? Maksudnya tadi kalau kita kata kita mendengar, itu silap lah tu. Sebab yang mendengar itu hanya Allah, yang melihat itu hanya Allah. Kita sekadar dipersifatkan, kita sekadar diperdengarkan, diperlihatkan. Maksudnya ada juga selain pada Tuhan yang ada sifat, itu salah. Tidak. Yang kelima, kamu fasih pada af'al. Dan ada perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Mana semua perbuatan itu hakikatnya perbuatan Allah.
terzahirnya. Itu sebab tu pada kita disebut infi'ah. Pada makhluk disebut bukan af'ah, bukan perbuatan makhluk, disebut infi'ah. Infi'ah daripada perbuatan, kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala, lahirlah perbuatan makhluk. Kesan-kesan. Ini beza, faham boleh eh? Sebab perbuatan makhluk dia bertempat, berjising, bermasa dan sebagainya. Sedangkan perbuatan Allah tidak bertempat, tidak berjising, tidak berupa dan sebagainya. Tak nampak, kalau nampak ni buatkan kita. Tapi sebalik perbuatan kita ini, itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Infi'al. Sebab tu kena faham boleh. Allah yang menggerakkan kita untuk sembahyang, bukan Allah yang sembahyang. Biar beza tu. Yang sembahyang itu kita, tapi di belakang tu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan, yang mesti kuasa iradat dan sebagainya. Kita hanya dipergerakkan sahaja. Okay, biar faham, biar ada beza tu kan? Jangan tukar. Tauhid ilmu dan tasdik. Ini tauhid membenarkan adalah asas yang utama dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka wajib mengetahui 20 sifat yang wajib. Ini bagi perjalanan sifat 20. Disebutkan sekali lagi, dinyatakan bahawa orang yang tak belajar sifat 20 tak salah. Tapi kena ada perjalanan yang sama, faham yang sama tak apa. Ini kalau ambil kaedah perjalanan sifat 20, ini disebut. Sebab ini kaedah yang masyhur di alam Nusantara ini. Maka wajib kita tahu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil dan 1 yang harus bagi Allah. Kena lepas orang kata. Atau sekurang-kurangnya 3 perkara tersebut dah hari itu. Allah itu wajib ada, Allah itu wajib bersifat sempurna, Allah itu mustahil bersifat lemah. Itu dipanggil secara ijma', secara sedangkan secara tafsili, secara satu-satu kena sifat 20 tadi lah. Itu pada kaedah, itu perbincangan. Tapi ramai orang tak tahu harus bagi Tuhan, tak lepas kata. Harus ni ramai lupa. Harus ni ialah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu, itu harus. Wajib juga mengetahui 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. 50 perkara daruriyah dalam perjalanan ahli sunnah wal jamaah, bagi yang mengambil perjalanan sifat 20. 50 perkara daruriyah. 20 pada Allah, sifat wajib bagi Tuhan, 20 mustahil, 1 harus, 41, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil pada Rasul, 1 yang harus pada Rasul, 9. 41 tambah 9, 50 perkara daruriyah yang utama diketahui. Okay. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan wajib mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan Rasul dengan mengetahui dalil sama ada nas atau akal. Maknanya kena ada ilmu yang ada dalil. Tak boleh tahu saja tapi tanpa dalil. Sekurang-kurangnya dalil akal. Cikgu sebut itu, cukup dengan satu dalil cukup dah. Satu dalil yang merangkumi semua pun tak apa, tak salah, asalkan ada hujah. Apabila sudah baligh, akidah taklid adalah berdosa. Sebut tadi kan, maknanya kalau sekadar ikut-ikut yang pekat pertama tu iman taklid, berdosa bila sudah akil baligh. Tak boleh, kena pindah. Malah ada dengan kalangan ulama yang mengatakan kufur dan tiada sah ibadahnya. Wa na'udzubillah. Tak boleh ikut-ikut. Kita dah balik ni tak boleh ikut-ikut. Dah jadi golongan mukallaf, kena ada ilmu, wajib belajar sekurangnya. Tapi sebut tadi bila ada belajar saja tak mantap, tak padang. Setelah mencapai kematapan ilmu tauhid, wajib pula berjalan menyempurnakan ahli sunnah wal jamaah dengan mencapai tasdik ihsan. Ini membenarkan pada pandangan mata hati melalui pengamalan hukum Islam dengan ikhlas. Jadi dah kena ada rasa. Kena ada muraqabah, kena ada musyahadah. Sebab tanpa hakikat ihsan, tauhid yang dimiliki masih tiada dapat menghapuskan, belum dapat memfanakkan ketuhanan diri. Maknanya selagi tidak mencapai rasa, di sanalah masih ada ananiah, masih ada kesombongan, masih terasa hak kita. Ini hak berat ni perjalanan ni, masih ada kita. Kenapa kita takut-takut? Sebab masih ada kita. Sebab kita takut berdepan dengan seseorang. Sebab kita takut bersalah. Takut tersalah sebut. Kita takut bertanya, kita takut menjawab sebab kita takut salah. Sebab apa kita takut salah? Sebab bila salah kita akan malu.
Malu bertunjuk apa? Kita sayang, kita sombong lalu, kita sombong. Ada sebenarnya kita sombong. Bagaimana ada Ananias begitulah. Kita akan banyak takut. Takut nak cakap, takut nak tanya orang, takut nak jawab. Kalau kita tak tahu, kata je lah, wallahualam. Apa salahnya? Dan nak kata gitu kan, takut rendah martabat kita pula. Sebab apa? Sebab sayang martabat kita. Mana kita ada kesombongan. Sebab tu orang dulu, ulama dulu, mereka dia tanya, macam Imam Malik, tanya 10 soalan, jawab saja. Bahaya boleh jawab 9 lagi tu. Tapi sebab nak merendah diri, takut dia tipu, takut rasa hebat diri, tu mereka diam banyak. Sebab tu kita pun sepatutnya tak tahu, jawab tak tahu. Ya senang je orang tanya, tak maaf tak tahu bak ni. Wallahualam saya tak mengerti bak ni. Saya tidak ada ilmu dalam bak ni. Mengaku saja senang. Maknanya terbimbang ni, bila tidak ada, tu jadi macam-macam. Sebab tu macam-macam lah kita reka. Tu yang bahaya tu. Okay. Disebabkan terdinding dengan akal. Ada ada kutunan dia, ada fahaman qadariyah tak lepas. Sebab kita ada lagi fahaman apa? Mu'tazilah. Kita bergantung pada akal fikiran. Ada banyak kita nak duduk pada logik, nak faham Tuhan dengan akal. Tak boleh, salah. Ilmu yang hanya berhenti pada matabak akal tanpa mencapai zaud dan syuhud. Maksudnya tadi ya, maknanya kita sekadar tak boleh berhenti sini je. Dia kena pergi ke dalam, pergi pada zaud. Zaud ni rasa, ada rasa, dan ada syuhud, ada pandangan. Lepas tu lah kita beramal, kita berzikir la ilaha illallah. Itu tak makna. Tak makna dah. Tapi kalau tidak ada siapa rasa, tak siapa lagi. Itu disebut letak makna supaya mencapai rasa. Ya ada rasa, ya timbul rasa tu. Allah, bahawa yang berkuasa itu hanya Allah. Contohnya disebut la ilaha illallah, tiada yang berkuasa melainkan Allah yang berkuasa. Disebut acak-acak supaya timbul rasa. Sehingga timbul rasa kita ni lemah lalai. Oh, tak ada benda. Dah hak Tuhan melaka kuasa. Dah mana hebatnya aku. Ya kata timbul buah tu. Aku boleh semayang pun Allahu akbar, kuasa siapa ni? Kuasa Tuhan. Dah. Nak nyombong ke dengan semayang ni? Tak nak nyombong dah. Ni kita mari hadir ni, kuasa siapa menghadirkan kita? Bukan kerana baik kita, bukan kerana bijak kita, bukan kerana pilihan kita. Tapi di sana ada kuasa Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Allah Ta'ala yang membuat pilihan untuk kita terlebih dahulu. Iradah Tuhan dahulu, baru datang iradah kita, baru jadi. Kalau ada pilihan kita, tidak ada pilihan Tuhan, tak mari kita ke masjid bagi ni contohnya. Takkan mari kita, akan ada alasan-alasan lain. Sakit perut lah, orang nak jumpa lah, ngatuk mata sangat lah, sakit kepala lah. Ya mari benda lain tadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, baik Tuhan menghendaki, boleh mari lah kita. Kereta tak rosak, tak buat perangai. Kadang boleh, kadang kalau Tuhan tidak menghendaki, start kereta, hapus bateri, nak mari lah pula. Macam-macam Tuhan boleh beri sebab untuk tidak menghadirkan kita. Tapi Tuhan nak menghadirkan kita, Tuhan permudahkan urusan semuanya. Berarti tidak ada lebih kita yang hadir dengan kita yang tidak hadir. Tak ada lebih pun di sisi Tuhan. Kalau kita rasa lebih, di situlah kesombongan. Sebab apa kita rasa lebih? Sebab kita rasa kuasa kita, sebab kita rasa kita yang baik, kita yang bijak, kita yang hebat, kita yang pandang ngatur, kita yang pandang susun boleh mari. Inilah tipu daya sebenarnya. Dan ini yang ramai berlaku pada golongan yang belajar ilmu, tipu daya, atau orang-orang yang berilmu, orang yang belajar. Dia rasa dia, dia rasa dia yang hebat sebab mari belajar. Tak boleh ilmu lagi tu. Baru mari belajar rasa hebat dah. Boleh ilmu, siap lah tu. Dua kali ganda rasa hebat. Itu bahaya. Ini tipu daya. Sebab tu dia kena ada ilmu tauhid dulu. Asah dia kena ada dulu. Semuanya milik Allah. Kita boleh faham molek dengar. Ada orang tu tak faham-faham, mari dengar puas dengar. Dua kali dengar lah kita ni. Tak faham-faham lagi. Ini Tuhan tidak mengizinkan lagi. Sabarlah. Mari dengar dulu. Beramal lagi. Sampai saat Tuhan buka, dia kejap je Tuhan nak bagi faham. Boom, buka gitu je. Macam cerita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Guru Said Sagah. Dengar ceritanya zaman Tokku Paluh dulu, zaman Tokku Paluh mengajar. Tokku Said Sagah tak dengar pun ayah dia mengajar. Hidup main je orang kata. Tapi bila Allah nak menghendaki, sekejap aje.
semalam mang aja kata. Dia dengar-dengar gitu aja, seperti boleh dengar aja. Dapat ilmu sekejap semalam mang aja faham. Sebab nak ganti ayah. Mungkin sebab berkat doa tok ku paluh sama pada dia. Boleh dapat ilmu gitu je. Tuhan nak tu mudah je. Kita tak sungguh. Tidak tahu hak Allah Taala ni. Tidak lebih. Kita mungkin hak mari hari-hari ni kata, mari dengar sama tak faham benda pun orang lalu sekali je. Mari dengar sekali je. Boleh selalu. Hak kita belajar 2-3 bulan ni, dia dengar sepatah je. Boleh faham terus kata. Pegang lalu. Itu puas dengar, tak pegang-pegang lagi kata. Habis royak cara dah kita ni kabar ngajar. Apa kau ni kabar contoh kau ni, tak faham-faham kata. Ada orang dengar sekali sebut je. Nakak lu. Mungkin kau duduk dalam masjid ni, mungkin lalu luar, lalang luar je. Lalu dengar, dia pun dengar. Gang tu hari faham selalu. Lepas tu Nabi sebut dalam apa dalam khutbah dia yang terakhir, orang hak dengar aku khutbah ni sampaikan pada orang lain, mungkin orang hak dengar pada orang lain tu lebih faham daripada kamu hak mendengar pada diri aku sendiri. Nabi sebut orang sahabat dengar depan Nabi ni mungkin tak faham mana Nabi khabar, tapi orang hak lain tu hak musafir tu lebih faham daripada mu. Tapi sampaikan pada orang. Itu je. Kita tak tahu kerja Allah Taala berlaku, maka jangan rasa lebih ya. Berasa-berasa lebih, situlah tipu daya, situlah kena kecek. Itulah kena tipu, situlah kesombongan. Duduk kita tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Binasalah diri kita. Kata Tok Pala Manis moyang kita, itulah kadang kita ni balik diri yang lemah, daif, hina, dina, fakir, akdam, tidak ada apa-apa. Semuanya Allah Taala jua segala-galanya. Duduk situ betul-betul. Jadi apa yang nak kita banggakan, nak kita sombongkan? Sama je kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu siapa yang Tuhan pandang mulia. Inna akramallah, orang yang paling dekat dengan Tuhan tu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa tu di sini dalam jiwa. Bukan takwa tu pada akal, bukan pada ilmu, bukan pada ibadah. Orang yang banyak ibadah sekalipun belum tentu bertakwa. Orang yang tidak beribadah sekalipun, orang yang kurang ibadah, orang yang ahli maksiat sekalipun, mungkin dia lebih bertakwa kepada Tuhan daripada kita. Kita tidak tahu. Maka jangan hukum orang, hukum diri sendiri. Kalau kita belajar dengar ni, tanya diri kita duduk mana dengan Tuhan. Kalau kita kabar bila berlaku benda gini, jadi gini, macam mana kita melatah ke tidak kita, berasa hati ke tidak kita, situlah soalannya. Tentulah ni dengan zauk kita, dengan syuk kita, perasaan kita rasa kerana itu kita nilai ya? Tanpa zauk atau syuhuk, mereka akan tetap merasa atau melihat sifat pada diri mereka dalam ibadah atau kehidupan sehari-hari kerana terdindin dengan logik akal dan nafsu. Mereka masih tidak terlepas daripada syirik kerana tiada fana ketuhanan diri dan akal dalam keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jika tidak ada ihsan, itulah kita tak rasa hak Tuhan. Kita akan nampak diri kita lah yang hebat. Ini jadi salah ni. Ini jadi salah. Kita rasa kita. Kita boleh buat itu, kita boleh buat ini, kita yang pandai, kita yang martabat tinggi, kita yang ada harta, kita itu, kita ini. Kita, ada kita. Ada ananiyah, ada keakuan, ada kesombongan. Kita yang darjatnya tinggi. Lalu kita sentiasa menjaga kita. Itu jadi masalah menjaga kita. Sebab itu kita tidak pedulikan orang lain keliling kita. Sebab tak nampak ni semua hak Tuhan. Ini hak Tuhan, ni semua pun hak Tuhan. Maka semua wajib dikasihi. Itu ukurannya. Tauhid yang benar wajib melahirkan kasih sayang. Dan kedalaman kasih sayang itu, siapa mendahulukan orang lain lebih pada diri sendiri, maka itulah sedalam-dalam tauhid itu. Bukan sekadar orang ramai orang mendahulukan orang lain itu pada diri itu, bukan sekadar orang lain itu adalah orang yang beriman. Bukan orang lain itu keluarga kita. Bahkan siapa orang kafir pun termasuk dalam golongan tadi. Kita letak mereka ni lebih utama pada kita. Lebih dahulu kita selamatkan mereka sebab kasih kita pada mereka melebihi pada kasih diri sendiri. Sebab itulah yang saya sebut contohkan Sayyidina Abu Bakar sampai berfikir bagaimana nak memenuhkan tubuh dia dalam api neraka demi menyelamatkan seluruh manusia termasuk orang kafir ya. Supaya orang kafir tak masuk neraka seorang pun. Itulah kasihnya Nabi lihat Yahudi mati. Seorang Yahudi yang telah meninggal dunia, Rasulullah menangis sebab sayang telah terlepas satu jiwa untuk diselamatkan daripada azab murka Allah Subhanahu Taala. Ni dok kita dok orang Islam kita dok kata je gini kafir. Islam tu kita panggil je kafir.
dipanggil dia munafik macam-macam. Kita letak dekat situ. Patutnya tidak begitu. Ini yang jadi salah sebab tadi masalah tauhid. Maka hak ni hak perlu kita tilik dan renung dalam diri kita. Di manakah aku ya Allah di hadapanmu? Itu sepatutnya tilik kita. Lepas tu dia sebut la ilaha illallah. Betul dak ni pandang semua hak Tuhan. Nampak dak lagi semua hak Tuhan. Itu lah. Kena tengok dengan kelih. Biar jelas orang kata. Hingga tidak ada pengakuan. Hilang pengakuan kita, melainkan mengaku bahawa semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Baru benar kalimah asyhadu an la ilaha illallah kita, baru benar syahadah kita. Itu yang perjalanan yang kita nak menanam. Perjalanan yang kita ambil pada moyang untuk bulan manis ni lah perjalanan zikrullah para orang sufi, menanam tauhid ke dalam. Sebab kita nampak pada kajian mereka, dengan kita sembahyang sekarang ni, banyak sembahyang tak faham ni, sukar untuk menanam tauhid itu ke dalam. Sebab kita tak berapa faham sembahyang tu macam mana. Maka kita ambil jalan pintas. Mereka ambil jalan, ajar kita jalan pintas. Ini jalan terus tumpu pada hati. Lepas tu dia potong dengan zikir dulu, la ilaha illallah, tanam. Supaya nanti bila sudah disebati, kita kat takbir je, Allahu Akbar, disebati selalu. Baru sembahyang tu boleh pergi. Lepas tu bila kita baca Quran, dia pun sebati. Kita baca Quran tu, kita akan ingat ke Tuhan. Kita belajar dengan ilmu ni, kita akan pasang. Bukan aku yang pandai baca, bukan aku yang pandai dengar. Baca Quran ni sedap pun, bukan hak aku. Hak sedap. Hak aku boleh dengar ni. Semua Allah yang bagi aku dengar, Tuhan yang bagi. Allah yang bagi aku boleh baca Quran yang sedap. Dia hubung dengan Tuhan. Kita baca tu, dia hubung dengan Tuhan. Wow. Baru kita baca Quran dengar benar. Baru akan beri bekah pada jiwa kita. Lepas tu kita baca ayat-ayat yang cerita neraka, baru kita akan terasa. Tuhan cerita syurga pun kita terasa, Allah alangkah nikmat yang kau dapat syurgamu ya Allah. Lepas tu bila kita baca ayat kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, katakanlah wahai orang yang kafir. Kita tak rasa Tuhan kata kat orang lain. Kita rasa Tuhan kata kita. Kita rasa Tuhan kata pada kekafiran yang masih ada dalam diri kita. Keengkaran kita pada Tuhan yang masih ada dalam diri kita. Waktu Tuhan tu tegur kita tu. Dia tak kena orang lain sebab siapa yang baca ayat tu, orang kafir tak baca ayat tu, kita yang baca. Kita baca Tuhan menegur kita. Bila baca ayat orang munafik, kita rasa Tuhan menegur kita. Masih ada kau sifat ini yang diriku wahai. Itu berhasillah Tuhan tegur. Macam bila Tuhan kata kan, di kalangan manusia tu, apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia, ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 tak silapnya. Di kalangan manusia ada yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, Tuhan kata, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Kita akan muhasabah diri kita, adakah aku orang ini ya Allah? Sebab aku mengaku aku beriman padamu, aku mengaku aku percaya pada akhirat, tapi benar kalau tidak aku beriman di sisimu ya Allah? Hanya kita bimbang. Hal itu kita takut. Dia tak kata ke orang lain, kita kata kita. Adakah ayat ni gini? Bila Tuhan sebut cerita orang munafik duduk patak api neraka, neraka yang paling bawah. Orang munafik ni apa? Orang yang bercakap dusta. Siapa? Adakah aku orangnya ya Allah? Waktu dia takut. Lepas tu kita baca. Kan kita semayang dalam infitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, solatku untuk Allah SWT semata-mata. Itu kata kita. Kita janji kan. Dah dusta dak kita? Dan kalau kita dusta, dak munafik ke dak kita? Lepas tu kita hitungnya. Jadi kita buat tu. Lepas tu ada seorang hamba Allah yang saya kenal, jadi dia tak berani nak baca doa iftitah. Sebab dia faham dia tak berani nak baca. Bukan tak mau baca, boleh dia nak baca. Siapa kan dalam tahiyat akhir wajib syahadah kan, asyhadu alla ilaha illallah. Tu penyanjian juga, tu pengakuan juga. Kawan dia tak berani nak baca kot, tapi sebab wajib terpaksa baca kot. Kalau boleh pilih-pilih kata tak mau baca tahiyat, mau baca tahiyat akhir juga. Sebab dan ya, dia rasa diri dia munafik. Dia banyak kata-kata-kata tapi banyak dusta. Apa benda? Kan antara sifat orang munafik berkata dia dusta. Diberi amanah dia mengekarinya. Nah. Dan kita amanah apa hak Tuhan kata? Amanah tauhid. Berapa banyak kita engkar pada amanah ini. Jadi takutlah kita, takut kita termasuk golongan Tuhan sebut sebagai munafikun tadi. Wa na'udzubillah.
Lepas tu kita banyak, kita banyak hitung diri kita, tak tanya nak hitung orang lain ni. Atas kita parok dah kata macam apa orang. Hak orang ni tengok pada zahir, nasihat gitu jelah. Tidak mahu ke dalam kan. Tidak mahu kita nak kata hukum orang, tidak mahu. Kita sendiri pun kita tahu duduk mana. Kita sendiri pun tak terjamin masuk syurga. Tak tahu ke. Lepas tu kita tengok pada sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang. Antaranya Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dia letak diri dia tu tak selamat pada azab seksa Tuhan. Sebab bila Nabi cerita tentang orang yang terakhir keluar pada neraka, masuk dalam syurga, pada dahinya ada tanda ni, apa, jahannam, apa apa, ahli neraka jahannam, bekah, ada tanda, ada tulisan. Keluar tu gini-gini cerita, masuk ke syurga. Kata Saidina Umar, alangkah bertuahnya kalaulah lelaki itu adalah Umar Al-Khattab. Maksudnya dia letak diri dia tu tak layak lagi keluar pada neraka. Itu orang yang Tuhan, orang yang Nabi janji syurga. Maksudnya Tuhan janji syurga lah, sebab Nabi janji tu. Itu pun dia rasa dia tak selamat. Dia, kita ni siapa? Siapa janji, siapa jamin kita masuk syurga? Yang kita boleh sedap hukum orang lainnya. Ha, kan, kan, kan. Ha, tu patut. Tu patut bila kita faham ni, itu perasaan diri kita ni, zauk ni. Kita rasa gitu. Hei, tak selamat aku. Semuanya hak Tuhan. Dia hak manusia, hak Tuhan hitung hak aku ni. Hak manusia hak boleh ibadahku yang boleh menyelamatkan aku, hak manusia. Hak mana satu ibadahku yang Tuhan ambil kira sebagai ibadahku, sebab semuanya milik Allah. Kan kita sembahyang Allah Akbar, bergerak kita kuasa Tuhan. Boleh baca kita Quran, kuasa Allah Taala memperkatakan. Kita boleh dengar, Allah Taala memperkatakan, memperdengarkan kita. Gerak diam kita pada Allah Taala. Dah mana hak kita? Kita sedekah, harta milik siapa asalnya? Harta milik Allah. Dah mana satu hak kita? Dah kat mana kita nak nyombong? Jangan, kita tidak ada apa-apa. Kenapa jadi sombong hak kita? Kenapa kita rasa kita ni bijak? Kenapa kita rasa kita ni darjat tinggi? Ha, ini nak kena penyakit iblis. Ana khairu minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia, ini Nabi Adam AS. Ada rasa lebih baik daripada orang. Ini lah penyakit iblis. Ini yang kena pada kita. Baik dari segi ilmu, baik dari segi ibadah, baik dari segi keturunan, baik dari segi harta, baik dari segi rupa parah dan sebagainya. Ini penyakit semua ni. Maka buang penyakit ini, jangan disimpang. Sebab ini perjalanan iblis. Wa na'uzubillah, jauh. Kita tak tahu kita siapa. Ini penting pada zauk dan syuhuk tadi. Dia kata sedar dia, kata siapa ni? La ilaha illallah. Ada satu pun aku. Tanang, tanang. Biar timbul rasa. Kita zikir biar timbul rasa. Biar timbul rasa tu. Lagi tak rasa lagi tu kita zikir. Sebut lagi, sebut lagi. Mana sebab apa tak timbul? Tadi yang mungkin kita siasat. Kalau tak timbul lagi tu kita siasat. Atas syariatnya, adakah kita bersalah dengan mak ayah kita? Ha, tu nombor satu kali dengan siasat. Kita bersalah dengan guru kita. Kita bersalah dengan apa? Kita pasangan hidup kita. Kita bersalah dengan anak-anak kita. Bersalah dengan kawan kita, jiran kita. Cari belaka. Kadang ni jadi hijab. Kita cek-cek tidak ada. Maka ni ujian lagi Tuhan. Sabarlah. Lalu tak lepas itu, biasakan jumpa lalu salah itu mana. Biasakan jumpa salah itu. Lepas tu tak gerak hati kita. Macam ada seorang sahabat kita tu, dalam beramal, dia masuk suluk, istilahnya dia panggil. Jadi dia nak berzikir. Berzikir rasa tak rasa apa. La ilaha illallah. Tak rasa. Hingga Tuhan tunjuk pada dia sebenarnya, jadi gini sebab apa? Sebab mu banyak sangat marah pada anakmu. Hingga Tuhan tanya, mu tahu tak? Kamu belajar tauhid. Siapa sebenarnya sebalik anakmu? Kalau bukan aku, kata Tuhan. Masakan gitu terbuka pada dia. Maka anak buat salah pun jangan marah-marah-marah lah. Dia manusia. Tanggungjawab kita didik dia kan. Anak ni bersalah sebab kita tak ada didik. Sebab kita tak ikut sistem Tuhan. Tak ikut sistem Nabi dalam mendidik anak kita. Itu yang anak kita jadi gitu. Kita yang kena salah dulu. Biarlah kita makan apa, makan garam dulu sekali pun. Utung benda makan garam dulu, masih pekok buat apa. Nak bangga benda makan garam dulu. Ni ayat biasa kata, kita makan garam dulu, jangan kata. Nanti semua ayat sombong tu, buang ayat tu. Jangan rasa lebih. Hatta pada anak kita, hatta pada orang kafir sekali pun, kasihani mereka. Kita pun tak tahu di mana. Lepas tu kata nak zauk ni, ya berdimbu. Okay. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu untuk kali ni. Kalau ada apa-apa persoalan,
Ada boleh tanya kan? Tak tanya pun lah. Nanti tanya kat orang. Jadi kita nak masuk berzikir sikit hari ni, latihan. Bukan apa ni, kita buat ni sebagai latihan. Patutnya balik rumah buatlah masing-masing. Jadi pada hari ni kalau biasa kita berzikir pejam mata. Hari ni sebab nak latih zauq tadi, nak latih syuhud tadi, kita berlatih berzikir tanpa kejam mata. Dulu kita pejam mata sebab untuk orang kata fokus. Sebab takut terganggu tengok orang ni, tengok tempat nampak saya belakang pakat tengok orang gitu lah. Dia jadi fikiran tak fokus, hitam ke lain. Sebab tu sembahyang tu baiknya celik mata. Supaya ha, ni tujuan dia. Tapi kalau kita memang khoyar celik mata, menengok kapek lawa duk bilang ke kapek, lawa kapek ni warna merah gini. Tengok pula ada cak tu nampak kadang-kadang ada kan, made in Taiwan, made in, oh made Taiwan punya. Mana mengganggu kejam mata lah. Untuk dapat agak khusyuk, kata Imam Ghazali, itu paling penting. Dulu kita dah training buka mata, apa, pejam mata, supaya kita belajar fokus. Itu je sebenarnya pejam mata ni. Sekarang ni bila sudah sudah insyaAllah ada sedikit sebanyak fokus tu, kita belajar buka mata. Sebab nak tengok, nak tengok akan pezahiran hak Allah Ta'ala. Kalau kita pejam tak nampak, nak tengok. Macam kita zikir nanti sebut la ilaha illallah, tanam apa? Katanya kita tanam tiada yang kidam. Terserah hang tanam apa kan? Tiada yang kidam melainkan Allah yang kidam. Tengok, aku sedia ke? Aku pun ada masa. Atau kita tengok tu, eh takkan aku sedia tengok ni, aku duduk dalam masa. Mana mungkin aku kidam? Tak kidam. La ilaha illallah, tiada yang bakok melainkan Allah yang bakok. Ha, yang kekal. Aku tak kekal ni, binasa ni. Mana boleh, bukan aku, bukan. Kita kata la ilaha dengan maksud tiada yang berkuasa melainkan Allah yang berkuasa. Tengok, ada tak kuasa kita? La ilaha illallah, tak ada yang berkuasa melainkan Allah yang berkuasa. Mana kuasa aku? Tengok kat mana kuasa aku ada? Kita tengok pada tubuh kita, tengok depan kita. Nak tengok pun sebaik tengok tubuh kita lah, jangan tengok depan. Tengok depan kita koyak lho, kacau tengok orang lain. Tengok pada tubuh kita, la ilaha illallah. Aku boleh dengar sendiri ke? Mari mana pendengaran aku ni? Ha, kita apa? Kita guna ilmu kata. Kita bertadabur kata. Ha, kita orang apa lagi? Kita menghitung-hitung kata. Kita bermuhasabah sambil kita menyebut tu. Okey. Okey. Dia faham kan? Itu cara dia. Jangan tengok ke lain, ya? Tengok pada kita. Fokus pada diri kita. Tengok tubuh kita ni, tengok. Tengok hati kita. Tapi zikir mesti atau ke sini ya? Tetap atau pada hati kita. Jangan atau ke lain. La ilaha illallah tumpu di sini. La ilaha illallah sini atau tengok diri kita. Letak maksud yang kita faham, yang kita belajar. Sama ada kita ada maksud sifat ma'ani pun tak apa, sifat salbiah pun tak apa. Mana-manalah hal ehwal masing-masing bab tu. Tapi kalau kita sambunglah hak kita buat dah sebelum ni. Kalau kita buat kudrat sebelum ni, kita buat, kalau kita buat kidang sambung dengan bakok, mana-mana je lah. Itu sendiri-sendirilah. Okey. Duduk diam kata. Baiknya tangan macam ni, ni paling baik. Tangan atas apa? Atas apa? Atas riba kita. Atas tangan. Fokus diri kita, tarik nafas. Sama je atas sini, turun dengan selawat. Tarik lagi. Tapi kalau kita terkhayal pejam mata pun tak apa lah. Kita terkhayal pejam mata. Kata sebab apa? Tertipu kan. Tengok ni mengganggu kita, pejam mata datangkan balik ke kosyokkan, buka balik. Pejam celik lah. Hidupkan hati dengan Allah Ta'ala. Ingat pada Tuhan. Allah, 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 Allah. Ingat betul-betul kan. Hubungkan hati kita dengan Tuhan. Tanam rasa bersalah sebab hati kita banyak lupa pada Tuhan. Banyak lalai kita, banyak belajar tapi tak faham-faham hak Tuhan hajati. Banyak kita mengeluh, tak banyak kita bersyukur. Sedangkan nikmat Tuhan yang banyak pada kita.
tanda rasa bersalah pada Allah Ta'ala. Sama-sama kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan faham istighfar, minta ampun, ya Allah ampunlah dosa-dosa aku. Dosa apa? Banyak lalai, banyak syirik dan sebagainya. Astaghfirullah al-azim al-lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sambil tengok tubuh kita, nampak tak lagi hak Tuhan pada diri kita? Lagi tak nampak lagi tu kita istighfar. Tengok diri kita, kan tak nampak hak Tuhan. Tak berhubung pun pandangan kita dengan hak Tuhan. Istighfar kita banyak, tak nampak hak Tuhan. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu. Okay, sekarang kita ingat pada Nabi, hubungkan diri kita dengan Nabi. Siapa pernah pergi ke makam Nabi, masjid Nabi, cuba hadirkan ingatan berada di depan sana, di makam Nabi. Nampak pintu emas tu, nampak lubang satu belah kiri, lubang dua sebelah kanan. Lubang satu tempat makam Nabi, lubang dua tu makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Hubungkan diri dengan Nabi kita sambil kita berselawat, selawat Ibrahimiyah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما بارك كما اللهم صل على سيدنا وبارك على اللهم صل كما صليت وبارك كما بارك اللهم صل على سيدنا كما صليت وبارك أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. Tengok pada diri, tanam makna dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La teruskan berzikir ya, masing-masing. Sambil kita rasa berzikir, kita boleh berzikir pun hak Allah. Kita boleh zikir ni pun hak Allah berzikirkan, bukan hak kita sendiri pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh hadir kita di sini pun Allah yang menghadirkan. Kan kita pun Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut Allah dalam hati, Allah 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 Allah. Hubungkan hati kita dengan Allah Taala. Allah 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 Allah. Rasakan kasih sayang Tuhan tu menyelinap dalam seluruh badan kita. Berhubungnya kita dengan Allah Taala. Allah tidak jauh. Allah amat dekat dengan kita. Dekatnya kasih sayang Allah pada kita. Kalau jauh, bagaimana mungkin kita dapat sebut namanya? Bagaimana mungkin kita masih hidup? Allah, pandanglah hak Allah pada tubuh kita, pada alam seluruhnya. Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaihi namutu ala nabasu insyaAllah minal mubah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka ila ardi Nabi Taha Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi awliya Allah jami'a syahudun wali semua wali dan juga ibu bapa kami, kedua mertua kami, pasangan kami, anak-anak kami, syariah kami, sanak saudara kami, kongkrabah menjaga tanah muslimi muslimah amani memenai dalam Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya kana mudu wa ya kana sta'in rata lazina nam ta'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.
Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kusurina wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'alaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusani alaina bizunubina man la yaqfuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afa fa'afana. Allahumma ja'al ayyamina yawma nalqaka wa anta radinanna wa akhtim bi salihati a'malana wa tawaffana muslimina alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا واستاذنا ولجداتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولقريبنا ولجيراننا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم أما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب ببركة وكرامة شعرك دي جلاني ولله ببركة وكرامة شريف وعمل أبو دليل ببركة وكرامة شريف وما كبن سبحان ولله ببركة وكرامة شريف هداية الله ولله ببركة وكرامة شريف عبد الله صلى الله عليه وسلم ببركة وكرامة شعر المريد ولله ببركة وكرامة بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله innaka ala kulli shay'in qadir ikdi hawa ijana ya allah ikdi hawa ijana wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasallam subhanallahi rabbil izati amma yasifun wa sallamun ala muslimin alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.